Oke, Om Sastu, selamat malam teman-teman ya. Ini kita akan review kembali ya. Kita akan ngayah Ring Puri Agung Penyarangkan ya. Nah, ini kita berada di depan puri ya, di jalan ruas jalan ya, Penyarangkan Pepati ya, dekat lampu merah ya. Oke, teman-teman, kita akan lihat dulu ya. Lihat dulu situasi dan kondisi pada malam hari ini ya. Nah, ini sana lampu merahnya teman-teman ya, itu. Nah, ini sebelah utara ya, dari Trepet Night ya. Oke, teman-teman, kita akan ngeranjing ya, akan masuk ngayah Ring Puri Agung Penyarangkan ya. Aniki wenten plebon Dua Agung Ditya. Satu udah bagus ya. Ampun lebar itu, mungkin persiapan untuk plebon ya pada hari atau tanggal ya, tanggal 8 ya, hari hanya. Nah, ini puri de Ring Puri Agung Penyarangkan ya. Ini semua ya di sebelah kiri ya. Ini sebelah kiri. Ini de Ring Puri Agung Penyarangkan. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ya, sini purinya teman-teman ya. Kita lihat dulu ya. Oke, kita akan masuk ya, akan ngeranjing. Oke, kita akan masuk. Om Sasyastu Rajang Ongi. Nah, ini kita lihat teman-teman ya. Oke. Nah, ini puri Ring Puri Agung ya. Kita akan ngayah. Atur ngayah tentang telepon Ring Puri Agung Menyarankan. Nah, ini bersama Bapak Tinggal ya. Mantap lagi. Mantap. Ya. Oke, ya kita masuki. Nah, ini persiapannya sudah. Ini teman-teman ya, ini persiapannya untuk ide Ring Puri Agung Penyarangkan sudah semua pelengkapnya sudah dibuat ya. Sekarang kami ya akan ngatur ngayah Ring Puri Agung ya untuk ngatik ya. Om Sasyastu Dua Agung kami. Kita yang ada video gede nih. Oke. Oke, saat itu kita akan masuk ya. Kita lihat dulu ring mataran halaman ya, ring. Kita masuk mana ini, kita lihat. Nah, ini masyarakat kami Kelama Adat Nesu ya, Sami Sampun Redon Rau, Sarang Perujuru Sami, Sarang Klian-Klian Ditiang Sami Sampun Rau dengan Puri Agung Penyarangkan ya. Ini kamu kita ya, yang dusun Nesa ya, dokramu Nesa, ada kami Sampun Rauh Dendun, ayah Ring Puri Agung Penyarangkan.
persiapannya sudah persiapannya sudah matang sekali. Saya ini sangat pedun loh. Mendap. Pas. Tangannya oh pas. Mendap. Ayah ngatik kiri kuri. Ayah ngatik di tahun di tiang sami masyarakat senering Ramadan Nese ya. Jagi nyangre pelepon. Nyangre pelepon di tanggal putus. Tanggal 8 ini ya. Rapi gitu aja.
Gih, hari ini pun wedang duit tunas. Tunas pun gih kesorot. Tunas, kesorot. Kesorot tanah. Nah, apa yang mau? Kelas wedang, terus sorot gih bukti kan? Langgar terus nih tetap nang nang lu. Itu boleh. Itu dari kak. Oke, kita lanjut niki sampun Didiang. Kramadat Didiang ring Puri Agung menyarankan ya. Iki ngayah ngatik ya untuk persiapan tanggal 8 ya. Tanggal 8 rencana kelompok itu ring Puri Agung menyarankan. Sastu Pak Man. Nggih, sastu. Punapi niki Pak Man persiapannya untuk lebon ring Puri Agung menyarankan niki. Nggih, punapi mantan. Proses. Nggih, iki pengayah karya-karya sate. Sate nggih. Persiapannya untuk tanggal 8 nggih. Tanggal 8 lebon, tanggal 7 mempertingan ngaskar menendio. Tanggal 6 ramo molahan nggih. Siap. Ring niki pengolah Riki ring Puri. Ring Kalibanyar. Oh, boleh Banjar nggih molahan. Berarti tanggal 6 molahan nggih. Tanggal 6 pusan aturan pengeluaran ring Cetus Pateng. Ini Cetus Pateng nggih. Mang jam 8 menawit pengeluaran. Pengeluaran nggih. Pus ngenten sore ini. Sore jam 1. Jam 1. Ring Banjar. Tanggal 6 berarti nggih. Ulam Banten Agus. Nggih, ketemu Pak Herman Arjana niki nggih. Nah, info dari Pak Arjana ya, dari klien kita ya. Ini rencana tanggal 6 pagi ada wali atau ring Cetus Pateng ring menyarankan ya. Rencana tanggal 6 pagi. Habis itu jam 1 siang ya mungkin akan masyarakat semua kramo adat Mese ya akan terjun maulahan ya untuk membuat bantanan tanggal 6 ya jam 1 siang ya sami rauh ampun ring boleh banyak ya untuk maulahan ya dan tanggal 7 lanjut ya sampai tanggal 8 ya. Tanggal 8 hari H ya untuk lebon ide Ratu Agung Cukode Agus Ring Puri Agung menyarankan ya. Oke, tanggal 8 mungkin agak siang ya mungkin ide jagi lunge ke Sedro ya. Mungkin jam 12 siang ya. Ya pukul 8 teman-teman ya. Nah itu hari H-nya ya. Mungkin kramo Didiang sampun sami tendun ngatik ya untuk persiapan tanggal 8 ya dan olahnya mulai tanggal 6 ya 6 siang pukul 1 ya sampun sami kramo adat Didiang ring dusun isu sampun kumpul ring beli banyak. Oke teman-teman lanjut nanti kita akan info kembali ya ini masih persiapan untuk pelengkapan ya lebon ring Puri Agung menyarankan ya. Nah ini persiapannya masih dibuat oleh kramo kita ya. Kramo kita yang berada di Dusun Mese. Hahaha.
Nah ini dua gol. Apa dan melihat barang pilihan titia yang disusun. Jadi dia nafsi ngepjur. Kedang sana ya. Mantap. Mantap. Terus kena. Belum Nah ini Bagong Ditya semacam itu. Ini di
Mantap. Oke teman-teman, ini sudah selesai ya, selesai ampun ngerai ya, karide membuat katik ya malam ini ya. Oke teman-teman ya, mungkin itu yang selengku ya, ini sudah selesai ya, semutong titiang ring krama adat nese sampun selesai ngatur ngayah ya, ngatik ring malmar ini ya, mungkin sampun ngerai ya, sampun selesai, mungkin besok akan dilanjutkan lagi. Oke, mungkin itu yang bisa saya info ya pada penonton kami semua ya. Dan jangan lupa di like ya, di subscribe, komen, share ya, biar video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman kita semua ya. Oke, untuk semua, salam baik dan salam lemah santai. Oke, nyamuk. Hey!
Enggak. Aman kan kamu segi? Nah, 10 T. Tinggal No. Bagus. Sibu. Jadi semangat-semangat ini lagi. Sing bedunian bare, Bu. Bo. Mantap-mantap lu, mantap. Mantap iki. Mantap-mantap lu. Mantap. Oh, ini beli ini. Mantap seger ini. Hasil YouTube nih. Nggih. Mantap. Kontang benah. Mantap. Mantap. Benah. Mantap. Mantap.
Bro. Palpok lagi. Mantap tangan, mantap. Tapi mantap. Itu baru menyenangkan dan mantap. No yet. Malah lain-lain dah. Mantap ya. Oke teman-teman ya, kita lihat dulu ini karangan bunga banyak sekali ditempatkan di benah ring Kuri Riki, Rikuri Agung Menyerangkan. Oke, kita lihat satu persatu dari sebelah utara ya. Nah, ini karangan bunga. Nah, pimpinan dan anggota Komisi 2 ya, DPRD Provinsi Bali. Nah, turut berduka cita ya atas meninggalnya Joko Dewa Bagus bagian diri. Nah, yang di atas dari alumni SMP Negeri Tungkung tahun 2003. Alumni itu almarhum Ratu Agung Joko Dewa Bagus Subagyowiryo ya. Baik, dari alumni ide angkatan tahun 73 ikut bergabung berduka cita. Dan juga ini lagi satu Uh,
Yan Yasi Abadi ya, dan keluarga ya. Udah lagi udah banyak yang masuk. Dan ini dari Gede Sumarjaya Linggih, anggota DPR ya. Turut berduka cita ya. Baiki Stonide Stonide Cokode ada dua agung baik.